1000 udang goreng kok. Ya, udang goreng 1000. Ya, ini udang goreng ini 1000 kalau di Jakarta 5000 ya, ini. Ya. Uniknya di sini tuh bisa ngejog ya lo. Jadi kalau pesan es teh itu bisa nambah lagi ya. Bisa. Jadi kalau di tempat kalau lain enggak? Di restoran enggak pakai tataan malah Mas. Enggak pakai tataan. Kita gelas tok suap. Kapan kita ora titip? Si ono kawaran jare terus yang ngono. Sayur lengguk, sayur godong poong, sayur tahu. Pinginane ra pasti sampean. Penutup warungnya ini jadul ya. Pakai papan. Ini kalau nutup atau buka ini harus urut. Dan nomornya. Ketemu ra apa? Ra nyongko. Ra nyongko ya, Pak. Kenalin di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya John Vista. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke warung jadul di tengah sawah ya. Nah, lokasi warung ini berada di Kabupaten Pekalongan atau orang menyebutnya Pokel, pojok Pekalongan ya, Pokel. Nah, ini adalah warung di tengah sawah. Seperti apa warungnya? Mari kita mendekat. Monggo. Warungnya ini ramai banget ya. Gak pernah sepi, berbondong-bondong orang datang untuk makan karena terkenal murah di sini ya, dengan sajian makanan khas Jawa Tengah. Ini warungnya. Nah, nanti kita akan makan ya sambil melihat suasana dalam warungnya. Ini nuansa-nuansa warung seperti ini sudah langka banget ya. Lokasinya ini di tengah sawah. Ini belakang bangunannya sangat jadul sekali ya. Amazing. Ini belakang rumah, belakang warung. Nah, ini masih ada caping. Jadi petani-petani yang habis dari ladang itu sering makan di sini ya. Nah, ini. Masya Allah. Di depan warung ada pohon randu ya, menambah suasana sejuk dari warung ini. Penutup warungnya ini jadul ya, pakai papan. Ini kalau menutup atau buka ini harus urut nih. Dan nomornya. Niki warung napa, Bu? Warung apa ini namanya? Ya, warung tengah sawah kok. Warung tengah sawah ya. Iya. Ini menu makanannya itu khas sayur lenggu. Sayur lenggu. Sayur lenggu itu kan ya? Daun tela. Daun singkong. Kalau bahasa Indonesia. Ora daun tela, oh ya daun tela. Daun tela ora. Daun anu daun goreng. Oh, menu utamanya gitu? Iya, terus tiap hari. Tiap hari. Heeh. Kayak udangnya anu, kayak ada udangnya kayak gini. Udang. Udangnya masih fresh ya, baru goreng. Dan baru
tempe budak. Tempe budak. Udah lama berarti jualan ini udah. Di sini. Berapa tahun? Udah puluhan tahun. Lumayan tahun. Ini bangunannya masih jadul ya? Masih iya, apa? Iya, klasik. Kontrak. Tapi bangunannya pura jadi. Ini sangat apa nuansanya? Nuansa jadul. Warung Jawa banget ya. Alasnya nah, juga masih tanah lantai juga. Aku 10 tahun di sini, Mas. 10 tahun. Iya. Ya kan orang itu kan mono lama apa? Dulunya kan engko ada ketela. Oh, biasanya ada. Heeh, ada itu blendung, tahu enggak? Blendung, jagung. Ya, jagung iya. Dikasih kelapa itu. Iya. Kalau pas rapi ya. Kalau pagi ada. Ada ya kalau. Lah ini bukanya jam berapa, Bu? Jam 8. Jam 8 sampai jam 4. Sampai jam 4. Oh, enggak ada listrik ya, Pak? Enggak ada. Listrik. Ya ya aja lah itu kena apa kena petir tak. Oh kena petir. Iya. Tapi posisinya mati. Bisa kena bludo. Ini makanan yang paling laris apa, Bu? Ya biasa kayak gini. Ah kayak gini semuanya ya. Orang meriah. Orang meriah ya. Mas Rendrono. Ya, ini. 1000 udang goreng kok. Ya, udang goreng 1000. Ini udang goreng ini 1000 kalau di Jakarta 5000 ya, ini. Ya. Termasuk khas Jawa ya. Khas Jawa. Khas Jawa. Ada macam-macam lah ini. Ini saya paling suka ini sih. Apa bumbu apa? Bumbu mangut ya, Bu? Nah, ini ikan olahan ikan ini. Ikan mangut. Ikan mangut. Kupen-kupen juga ada. Ingin ane, papan ini kita orang titip. Si ono, si ono udur. Sayur lengguk, sayur godong poong, sayur tahu. Ingin ane lah, pasti sampean. Nah, ini kalau mau ke sini teman-teman ini alamatnya di mana, Bu? Ya, Sepahit. Kali Kangkung, Mas. Kali Kangkung. Jalan Kali Kangkung. Jalan Kali Kangkung. Jalan Kali Kangkung ini. Jalan Kali Kangkung. Kangkung namanya sampai ke Pantai Depok. Sampai Pantai Depok. Sampai jalan utamanya aslinya ini. Ini ya. Bukan yang dicopot tadi. Ya, sampai situ lah, dari situ masuk. Ya, sak lajur kan. Sepahit. Oh, Sepahit. Oh, yang dicopot di situ ya, belum sampai sini. Iya, berarti dari Depok itu lah arah Depok. Nah, berarti pantainya kan lempeng. Pokoknya akses utama Pantai Depok ya pasti lewat warung ini. Warungnya itu ada di pojokan desa apa? Yosarjo. Niki Yosarjo. Batas kali desa Sepahit. Kalau kecamatan masih Wonokerto. Oh, Siwalan. Siwalan ya. Siwalan ini hampir sampai Pemalang ya kalau dari timur ya. Ya sedikit lagi Pemalang. Sedikit lagi ini Pemalang. Kali 1 kilo lagi. 1 kilo lagi Pemalang. Lagi ya. Ini bagus banget. Ya. Kolongan. Nah, ini Bapak sering makan di sini, Pak? Sering langganan ya? Sering. Kan ke Selongko. Punah. Pun punah, Pak. Sak niki seringe nasi Padang, nasi napa niku. Modern-modern iki lho. Sing kendala jarang ya kok ngene ya. Jarang ndak ono. Seono. Jarang dhuwur. Ya. Uniknya di sini tuh bisa ngejog ya lho. Jadi kalau pesen es teh itu bisa nambah lagi ya? Bisa. Jadi kalau di tempat lain enggak? Di restoran enggak pakai tataan malah, Mas. Enggak pakai tataan. Kayaknya gelas tok suap kok. Iya. Tapi mayoritas warga sini tuh petani apa sih, Pak? Iya, petani. Petani kalau warga sini ya? Sawahnya luas. Aku ngakini 10, perkiraannya 10 tahun. Tapi si langganan kayaknya mati wis widian, Mas. Yang langganan di sini langganan, ya? Langganan, iya. Tak hitung sih. Iya bener. Sing biasa mangan ini di ketemu ra apa?
Ranyongko ya, Pak. Termasuk warung legend ya ini. Warung legend ya. Mati sing mati ya. Heeh, tak ditunggu biasa kita. Tapi tiap beli ya. Tiap beli. Langganan tiap hari, Pak. Iya. Terus meninggal sampai 60 orang. Ini nama ibunya siapa? Yang pemiliknya Bu Rustina sama Pak siapa, Pak? Pak Asri. Pak Nasri. Asri. Pak Asri. Nah, ya ini tetangga saya dari Kendal. Dapat orang Pekalongan nih. Sedulur, hanya seperti itu video dari saya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.